Barat ada kejadian permohonan ganti rugi lahan oleh pihak saudara Muhammad Yani dan Muhammad Kais. Namun alhamdulillah pemerintah Kota Makassar bersama unsur aparat kejaksaan negeri dan BPN telah melaksanakan rapat koordinasi membahas permasalahan tersebut dan disepakati bahwa pemerintah Kota Makassar akan mencermati dulu menentukan lokasi tersebut dengan pengadaan dokumen tanah yang pada tahun 2013 agar tidak terjadi pembayaran ganda atau dua kali bayar dan sebuah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selanjutnya nanti teman-teman dari BPN Kota Makassar akan membantu kami pihak pemerintah Kota Makassar dalam upaya pemetaan tanah yang 2013 tersebut di lokasi dan mencermati serta memetakan lokasi yang diajukan oleh kedua Muhammad Tahir dan Muhammad Kais itu. Pak, dengan penutup ini banyak ini dibuka Pak ya. Kita tunggu dulu dari BPN karena apakah sebenarnya kalau kita bayar kan tidak masalah, nanti takutnya kita dua kali bayar begitu. Oh gitu ya, teliti dulu ya, teliti dulu ya. Artinya Pemkot tidak ada masalah kalau itu memang haknya itu Pak ya. Kita nyari kaji dulu. Bagus sekali nih.